Jadi pada hari ini saya amat suka cerita dan berterima kasih kepada 60 orang juri daripada awal sampai akhir, 60 orang yang telah menilai 25 pengusaha, 25 produk, dan akhirnya pada hari ini the top 10 telah diusahakan. Saya berpuas hati kerana pemilihan ataupun penganalisaan telah dibuat secara baik, no bias, sebab kita tak ada nama, kita ada numbers. Kita tak tahu siapa punya pun. Semua kita punya rasa, kita rasa, kita tahu. Akhirnya kita dapat tahu, barulah kita tahu siapa punya. Hari ini kita beri ucapan tahniah kepada pengusaha yang telah memenangi. Kita akan melawat pertama tempat premis dia ni. Dia tak payah ajak kita datang, kita datang. Dia tak payah tanya kita, dia tak payah ngadu dengan kita. Apa yang dia perlu, kita akan tengok apa yang dia perlu. Ya, jadi kita akan tengok apa keperluannya dan kita akan bantu seberapa mampu. Dan kita juga akan perkenalkan kepada kerajaan negeri bahawa TAD ini telah dikenal pasti dan telah diperakukan sebagai pemenang di antara TAD-TAD yang telah dianalisa sebelum ini. Dan kita akan melihat pula nanti dia packagingnya, bukan soal bagaimana masa-masaknya, packagingnya, persembahannya, chef life-nya berapa lama, ya. Kerana kita berhasrat nak jadikan ia sebagai state agri gift.